Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita baru saja melewati babak penyisihan ya. Semoga tetap semangat, tetap sehat selalu untuk menjalankan ibadah puasa kita. Oke, hari ini kita akan membahas seputar 13 manfaat gula aren bagi kesehatan kita. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, kita terbiasa untuk mengkonsumsi gula aren itu, apalagi di bulan puasa ini ya. Baik untuk kolak, untuk es boba, es kelapa. Nah, kita sering banget bertemu dengan manisnya dan enaknya gula aren. Namun ternyata di balik rasanya yang manis dan enak itu terdapat manfaat-manfaat yang banyak sekali. Nah, kita akan membahas 13 manfaat gula aren bagi kesehatan kita hari ini. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu ya perbedaan antara gula aren dengan gula putih ya. Kalau gula putih itu bahan utama itu kan terbuat dari tebu, sedangkan gula aren itu dari nira aren ya, dari pohon sejenis palem ya. Mungkin bagi yang belum pernah melihatnya ya, dia mirip pohon palem ya. Nah, ini diproses secara sederhana tradisional, berbeda dengan gula putih yang cenderung melalui proses yang lebih rumit ya. Sedangkan gula aren ini cenderung lebih mudah, ringan, dan cepat ya. Tidak melalui proses-proses yang bermacam-macam. Nah, itu untuk perbedaannya. Sedangkan gula aren sendiri memang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sudah digunakan di Indonesia ya. Sejak zaman nenek moyang kita. Sedangkan gula putih sendiri kan dibawa oleh negara-negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu. Oke, itu ya perbedaan mendasarnya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan membahas tentang kandungan di dalam gula aren itu agar kita lebih paham ya. Banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat di dalam gula aren. Di antaranya adalah kalori, karbohidrat, serat-serat yang baik, kalsium, zat besi, vitamin B3, juga ada vitamin C, kalium, zinc, serat inulin, zat besi, magnesium, dan glikemik. Nah, itu hanya sebagian ya, masih banyak banget kandungan yang baik yang terkandung di dalam gula aren. Lalu, teman-teman semua, seperti yang kita bahas tadi, tidak hanya enak dan manis, tetapi banyak sekali manfaat gula aren untuk kesehatan kita. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini, gula aren itu dapat mengembalikan energi dan tenaga kita dengan cepat ya. Oke, langsung saja ya, kita bahas 13 manfaat gula aren bagi kesehatan kita ya, bagi kesehatan manusia. Nah, yang pertama adalah gula aren ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh ya. Mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi kandungan antioksidan dalam gula aren ini bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Oke. Yang kedua adalah untuk kesehatan tulang. Jadi kandungan kalsium di dalam gula aren baik bagi kesehatan tulang kita. Jadi asupan kalium yang cukup dapat meningkatkan kepadatan kalsium di dalam tulang kita. Lalu yang ketiga adalah kadar gula ya. Ini bisa menjaga kadar gula darah kita itu lebih normal ya. Nah, buat yang terkena diabetes atau takut diabetes, nah gula aren ini cenderung lebih ramah ya. Lebih ramah dan lebih baik digunakan ya dibanding gula lain. Bahkan banyak ahli yang berpendapat bahwa gula aren ini mengandung indeks glikemik yang lebih rendah
sehingga lebih aman dikonsumsi secara normal ya dibandingkan jenis gula yang lain. Oke, nomor 4. Nah, ini penting nih. Gula aren ini juga mampu untuk menjadi pencegah penyakit kanker ya. Mencegah penyakit kanker karena gula aren memiliki kandungan vitamin C dan vitamin lainnya. Nah, ini sangat bagus untuk kesehatan kita dan bisa terhindar dari penyakit kanker ya. Lalu untuk ini biasanya cenderung para wanita ya. Tapi banyak juga laki-laki yang takut sekali dengan penuaan dini atau istilahnya apa nih? Cepat tua ya. Kulit cepat keriput, tidak lagi kencang. Nah, salah satu solusi yang dapat menunjang adalah dengan mengkonsumsi gula aren. Jadi gula aren ini mengandung vitamin D dan antioksidan yang ada di dalam gula aren ini mampu mencegah penuaan pada kulit kita. Jadi buat yang mau awet muda, konsumsi gula aren secara rutin dengan jumlah yang normal. Nah, ini bisa jadi bikin kita awet muda secara maksimal. Lalu berikutnya adalah ini bisa mencegah anemia. Jadi kandungan zat besi yang di dalam gula aren ini cukup tinggi ya. Jadi bisa bermanfaat untuk penderita anemia dan juga mencegah buat yang tidak terkena atau tidak mengalami anemia ya. Karena tubuh kita tidak dapat memproduksi zat dalam sel darah merah ketika kandungan atau asupan zat besi yang masih kurang atau tidak cukup ya. Lalu berikutnya baik untuk kesehatan jantung. Jadi gula aren ini baik untuk kesehatan jantung. Jadi jantung kita ini kalau kita konsumsi gula aren ini ya secara pas, nah ini ada bisa untuk menjaga kesehatan jantung kita karena kandungan niacin, vitamin B3 dalam gula aren ini dapat menjaga kadar kolesterol tubuh kita nih biar tetap normal. Oke, yang kedelapan adalah program diet nih, buat yang pengen tetap langsing atau lagi menjalankan program diet. Nah, ini gula aren ini cocok banget untuk dikonsumsi ya. Karena dia memiliki kandungan kalori yang rendah dibanding gula-gula lainnya. Ini dapat membantu buat teman-teman yang ingin menjalankan program diet atau bagi teman-teman yang ingin tetap langsing nih. Nah, ini gula aren cocok banget. Oke, yang kesembilan. Nah, gula aren ini mampu menjaga kesehatan sistem pencernaan nih, sistem pencernaan kita. Karena gula aren memiliki banyak sekali serat-serat yang baik untuk sistem pencernaan kita. Oke, next itu untuk para wanita nih. Buat teman-teman yang mengalami kram saat menstruasi, nah, kandungan kalium dan zat besi dalam gula aren mampu mengatasi kram saat menstruasi. Nah, ini buat wanita ya. Walaupun namanya mens, bukan berarti lelaki ya. Oke, next aja ya. Next. Nah, ini baru buat laki-laki nih. Gula aren itu dipercaya mampu meningkatkan kualitas sperma dalam bagi pria. Mantap kan? Lalu berikutnya, ini gula aren juga mampu mengurangi rasa sakit ketika kita terkena mah atau sakit lambung ya. Jadi kandungan di dalamnya itu bisa mengurangi rasa nyeri atau menetralisir asam lambung kita ya. Lalu berikutnya yang ke-13. Nah, ini karena memang gula aren ini mengandung vitamin C dan vitamin lain yang baik. Nah, ini bisa untuk mengobati atau mencegah dari penyakit sariawan. Nah, itu dia ya 13 manfaat gula aren buat kesehatan tubuh kita. Jadi ternyata apa yang sering kita konsumsi khususnya di bulan Ramadan nih, gula aren
itu ternyata tidak hanya manis dan nikmat, akan tetapi juga sangat-sangat banyak manfaatnya. Kita hanya membahas 13 diantaranya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen video ini. Oke. Dan gula aren juga dipercaya untuk mampu mengurangi gejala-gejala flu dan pilek. Jadi kondisi saat ini kayaknya untuk mengkonsumsi gula aren memang cocok ya buat kita, karena memang rawan sekali terhadap banyak penyakit. Oke, itu dia teman-teman info seputar manfaat gula aren buat kesehatan. Ada pengembangan. Jangan lupa sekali lagi untuk like. Dilihat sisi lain kami, potensi pasar untuk komoditi gula aren dengan produk pengembangan seperti gula semut, gula cair, kemudian produk turunannya seperti minuman herbal, gula kunyit, gula